Teman-teman, kita udah sampai di lokasi ya. Untuk medannya agak susah nih. Bentar lagi kita sampai pondok tempat kawan ya. Oke, hari ini kita akan mikat lagi setelah lama tidak mikat semenjak pertengahan puasa ya. Nah, ini burung pikat kita, burung kutilangnya. Ini tengahnya agak dalam, teman-teman. Tuh. Sini nak, sini nak. Oke, kita jeda dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah berada di bukit ya, salah satu bukit di tempat kami di Empat Lawang. Nah, ini namanya Bukit Barisan, teman-teman, bagian dari Bukit Barisan. Oke, untuk hari ini kita akan mikat burung kutilang ya, dan mikat burung ciblek, teman-teman. Oke, saksikan terus, jangan kemana-mana. Ikut terus di JRC Jaya Aksi. Untuk burung cibleknya di sini banyak banget, teman-teman, mungkin ada puluhan ya. Jadi nanti ada ini, kata temen di pondok itu ya, ada sarang burung ciblek, teman-teman. Nanti kalau udah gede nanti kita panen. Oke, ikuti terus, lanjut. Ntar udah sampai di pondok, teman ya. Oke, ini dia suasananya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Oke, teman-teman, untuk sarang cibleknya akan kita lihat ya. Oke, dia ada di pohon kopi nih ya. Mana dia? Ada teman tadi di sini. Oh, ini dia. Oke, ini ya. Kita lihat, katanya udah anakan. Wah, 3 ekor, teman-teman. Mantap. Gak fokus. Oke, fokusnya. Wah, mantap, teman-teman. Udah bulu jarum ya. Ini sekitar 3 hari atau 4 hari lagi siap dipanen ini. Sudah, kita biarkan saja. Oke, kita tinggal, teman-teman. Ini sekitar 3 hari 4 hari lagi sudah bagus di panen ya. Oke, kita lihat lagi. Halo. Nah, itu dia. Udah mantap, teman-teman. Ya, oke. Ya, teman-teman, kita lanjut mikat burung ciblek ya. Nanti kalau ada kutilangnya kita mikat kutilang juga. Ini dia suasananya, teman-teman. Wah, mantap ya. Ini semuanya kebun kopi loh. Oke, kita berada di bawah ini. Ini di perbukitan, tinggi banget kita ini. Oke, kita lanjut. Mantap, teman-teman. Ini kawan saya menemukan sarang burung ini ya, terucukan. Oke, berbani anak. Oke, telur ya. Katanya ada telur ya, teman-teman. Wah, mantap nih. Ada 2 ya.
telurnya ada 2. Wih, mantap teman-teman. Ini sekitar berapa minggu lagi, nak? Kalau kira-kira. Hah? Sini lagi kita. Nengoknya. Tadi nyucuk. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Oke. Mantap. Oke, teman-teman, untuk pikatnya, untuk pulutnya udah kita pasang ya. Tuh ya. Oke, yang ini. Oke, kita saksikan. Mudah-mudahan dapat, teman-teman. Soalnya di sini sering kena pikat ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, kita ganti dengan suara ribut, teman-teman. Pusing ini. Oke, teman-teman. Untuk hasilnya kita dapat perenjak ya. Tadi teman yang mikat ini, tadi kita mencar, saya mikat ciblek, dia mikat burung lain juga. Oh, ini dia dapat burung perenjak sepasang ya. Oke, akan kita rilis ya. Oke. Untuk lokasi memang sering dipikat, teman-teman, karena memang banyak banget pemikat di sini ya. Oke. Kita untuk burung cibleknya zong. Ya, poin. Dan untuk burung kutilangnya kita mungkin kurang ke arah sana, teman-teman, lokasinya. Di sini enggak ada. Oke, kita rilis langsung. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, mantap. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.